masih semangat anak-anak guru. Sekarang guru lanjut lagi mengambil buku paket, tampil menulis angka dan menghilang. Ya, buku paketnya guru cari halaman 18. Ya. Nah, 18 di sini suruhannya menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan. Tulislah urutan angka yang hilang. Nah, di sini anak-anak sudah lihat. Angkanya ada angka 7, ada angka 10. Nah, sekarang suruhannya lengkapi angka yang hilang. Setelah angka 7, angka berapa anak-anak? Angka 8. Ini dulu tulis angka 8. Setelah angka 8 itu angka 9. Nah, setelah angka 9 di sini sudah ada angka 10. Sekarang setelah angka 10 angka berapa? Angka 11. Angka 11 itu 1, 1. Setelah angka 11, anak-anak tulis di sini angka berapa, Nana? Angka 12. Tulisannya 1 dan 2. Sudah. Di bawahnya, ini ada gambar setrika. Dan angkanya menunjukkan angka 9. Setelah angka 9, di sini kosong, di sini angka 11. Dan di sebelahnya kosong. Sekarang anak-anak lengkapi. Setelah angka 9, angka berapa, Nana? 10. Angka 10. Setelah angka 10, angka berapa? Di sini sudah ditulis angka 11. Setelah angka 11 adalah angka 12. 1 dan 2. Nah, sekarang di bawahnya ada botol minuman di sini anak-anak. Gambar botol minuman. Nah, di sini kosong, angka 11, kosong lagi 13 dan kosong lagi di sini angka 15. Nah, di sini sebelum angka 11 angka berapa, Nana? Nah, sebelum angka 11 di sini anak-anak isi adalah angka 10. Angka 10, angka 11. Setelah angka 11 angka berapa? Angka 12. 1 dan 2. Nah, setelah angka 12 di sini sudah diisi angka 13. Setelah angka 13 angka berapa? Angka 14. Nah, 1 dan 4. Setelah selesai nulis angka 14, di sebelahnya sudah diisi lagi anak-anak. Di sini angka 15, 1 dan 5. Sekarang di bawahnya gambar televisi. Anak-anak udah lihat. Di sini ditulis angka 10. 10 di sini kosong, 12 kosong lagi. Nah, setelah angka 10, angka berapa? Coba itu angka berapa? Angka 11, 1, 1. Nah, setelah selesai buat angka 11, di sini sudah ada angka 12, 1 dan 2. Kelanjutannya berapa angkanya? 13, yaitu 1 dan 3. Anak-anak, demikianlah sudah guru kasih contohnya anak. Silakan mencoba di rumah dan banyak-banyak berlatih menulis. Terima kasih.